Kawan lalu lintas di seputaran Kota Kediri tersambung dengan Pak Imam Sugianto, staf Dinas Perhubungan Kota Kediri. Pak Imam, selamat sore. Selamat sore Mas Andri. Malming kelihatannya cerah. Iya, Malming saat ini Kota Kediri yang hujan merican. Oh, merican. Tapi meskipun cerah kita harus tetap di rumah. Iya, ini malam minggu ini Kota Kediri terguyur hujan, yang utara Mas Andri, nanti ada perkembangan selanjutnya kita update terus. Saat ini juga perkembangan arus lintas dari arah Nganjuk masuk Kota Kediri mulai ada peningkatan volume kendaraan. Oke. Okay. Lancar dari keempat arah, terus kita pantau, kita perlancar bergantian untuk menambah durasi lampu hijau. Kita lanjutkan menuju simpang 3 Iskandar Muda dari Gatot Subroto juga lengang. Baik yang dari arah jembatan Semambet juga terpantau ramai lancar, dari ketiga arah sangat lancar. Simpang 4 Semambet dari arah Kertosono masuk Kota Kediri saat ini juga peningkatan volume kendaraan, dari keempat arah sangat lancar, cuaca masih cerah. Simpang 4 Ayani dari arah Tepus masuk Kota Kediri dan sebaliknya juga terpantau ramai lancar, cuaca cerah. Yeah. Kita lanjutkan menuju simpang 4 Alun-Alun dari arah jembatan Bandar Ngalim juga terpantau ramai lancar dari keempat arah, cuaca juga cerah. Simpang 3 Cetis dari arah Tulungagung masuk Kota Kediri saat ini juga mulai ada peningkatan volume kendaraan yang mendominasi mobil pribadi, dari ketiga arah sangat lancar, cuaca juga cerah. Yang di dalam kota mulai dari simpang 4 Erlangga, simpang 4 Ringin Sirah, Reco Pendung, Jalan Doho juga saat ini juga terpantau arus lintas ramai lancar, cuaca masih panas. Ya. Demikian Mas Andri untuk perkembangan arus lintas yang kita pantau di Pusat Kendali Lalu Lintas Terpadu Dinas Perhubungan Kota Kediri. Pada sore hari ini Kota Kediri semuanya terpantau lancar, dan ada perkembangan nanti saya update ke teman-teman kediri. Selamat sore, selamat bertugas, sukses selalu bersama rekan-rekan di studio Andika. Salam sehat. Pak Imam Sugianto, terima kasih. Dinas Perhubungan Kota Kediri.